kaya itu sebenarnya Mekah dan Regurta, ia tu aso girangi desa tu nyukro aki egana warang parang. Kaya kata beliau, Regurta kie. Maka dia rosing ya aso girangnya nak Jadi rawat tewe, olo nama garibi nama cule. Saya lupa tahun berapa itu. Kemudian berhenti sebelum Isya. Nah lo isi tembak. Kau dia usah lir waktu dua sama. Persija PSM. Tak kaya kau PSM pak si kampot tak. Jadi bani tu kau masih gak Allahu Akbar Allahu Akbar. Maka dah kaya. Malam pek mau waktu Isya. Mahatupi. Daripada tamai gue ledek nerita. Jadi ada di sini masase pak. Bergejolak ya antara jin apa antara setan dengan malaikat. Maka ada kak daripada tamah goloi. Tapi leh sih kak pikir iki. Weh, iya aja tu lima dawangnya. Iya aja tu lima dawangnya nena lo. Pore nabi tak riolo ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah menegur? Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Assalamu alaikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga berkah bacaan salawat kita kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi asbab seluruh doa-doa kita pada malam hari ini akan diijabah. Na tarima manangi po Allah Ta'ala dan aktivitas yang telah kita lakukan tadi pagi sampai sore dan akan kita lakukan esok hari, semuanya di dalamnya penuh berkah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada satu ayat yang akan kita jadikan sebagai bahan renungan pada malam hari ini di surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu takullah. Jadi ayat ini awalnya berisikan dua. Pertama, ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman. Untuk apa? Ittaqullah. Pada metauki lauriya. Kemudian ada perintah di belakangnya, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin. Dan evaluasilah apa-apa yang telah kamu kerjakan hari ini untuk hari esokmu. Kemudian di penghujung ayat, maka depola ta'ala wattakullah. Napak kuling pola ta'ala, pada metau kulauri iya. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Nasaba agi-agi padamu pegawai. Wissemanat tu. Hadirin jamaah. Kita dekati ayat ini dengan pemahaman yang disampaikan oleh Andre Gurutta. Maka dari kenapa Allah memanggil orang beriman untuk takut? Pertama oleh karena mega kiidi rupa tauwe ita peri pola ta'ala naiki angka toleng ita peri. Maka dan Regurutta na cakki pola ta'ala makpak dua. Nah, itu intinya bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di belakangnya itu wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin, evaluasilah apa-apa yang telah kamu kerjakan hari ini untuk hari esokmu. Allah seolah-olah memperingatkan kepada kita bapak dan ibu. Maka dan Regurutta, kandungan ayat ini Allah memperingatkan, pada mati ke kotaku, dek ko gaga tu melok tu batu, makanya evaluasi.
Dan inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kenapa perlu dievaluasi? Oleh karena bapak dan ibu dekik gagawat di misengi agamelo kajajal lo riwatakaleta si dimane mengoloi, tidak ada, karena itu adalah rahasia Allah. Jadi evolusi memang batuan nama tiamma kie. Hadirin jamaah, Jumat lalu, bukan Jumat yang kemarin dulu, yang Jumat lalu pagi-pagi 7:30 saya tiba di Kabupaten Tolitoli di Kecamatan Dampal Selatan. Ada undangan acara pengantin. Kemudian 2 hari sebelum saya sampai, ada sahabat jamaah yang saya selalu ceramai waktu saya tugas terakhir 2018 sebelum corona, ada riwayat penyakit jantung. Sementara nakatannya rupa burana bapak dan ibu, lo ni dapat tamat ibunda kasih pak burai, tidak sempat lagi, langsung jatuh dari kursi tersungkur. Pada saat itu dipanggil mantri Pak Dega Gadotor kalau kampungnya jauh. Ternyata apa yang terjadi dalam kurun waktu hanya 5 menit, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu kejadian pertama. Kemudian hari Minggu saya sudah ada di sana bapak dan ibu. Jamaahku tuh yang saya tempati ceramah di situ di Desa Tampiala, Dampal Selatan. Angka nak kur? Boleh galunda pak? Mak tangki. Sampai di rumah minum. Purai minum majak na sedding. Kurun waktu 15 menit ikalemo ilema-lema kibenena tomatonna innalillah. Meninggal dunia. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Luqman 34:35. Angkai pada ki den ru bacanga ki wa mata dari nafsun mazataksi bugada. Ya takku pada mati ke ko. Nasabak dek ko gangga wad di misengi aga melok kajajalo riwatakalemu sik dimane mangeloi. Kemudian wa mata dari nafsun bi ayi ardin tamut. Dan tidak ada juga di antara kalian, kata Allah, wad di misengi, di tanah mana di atas bumi ini kamu akan meninggal. Bapak dan ibu, 1 minggu sebelum saya ketuli-tuli terjadi, mata aku kasih mata muriku mati ki galunda. Kadar takalala sementara sekarang pak, tak bampak ke petua galungnya pak, ya cemi. Maka mumu arona mungkin gara-gara nama pedi, andrina manimite angka bolana makanja kamarana, tapi meninggal dunia aki petau galungna. Jadi semua ini kejadian bapak dan saudara amat ingat tak onrot tak mante, semua adalah rahasia Allah. Ia natu nasabari. Allah memberikan bahan renungan bagi kita bahwa wal tanzur nafsul makaddamat sligadin, evaluasi. Bila-bilangi hari ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah berada di tanggal 3 2023. Ada orang yang ulang tahun hari ini, abe baste tuyu, mak bahasa Inggris. Ada juga yang menyanyi selamat ulang tahun, panjang umur. Hakikatnya bapak dan saudara tak tambah umur naikia maponcok ni lala melo iulah. Pegiaseng tak tambah umur tapi perjalanan kita sudah hampir finish. Kenapa dianggap finish? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, maka dia Nabi ta'azzarallahu ila amrin ajalahu hatta balaga sittina sanatan. Bahwa hakikat umur yang Allah pinjamkan, umur angkena penrengengi pu'ala ta'ala umatku, batas finish balaga sittina sanatan 60 tahun. 60 tahun pak. Jadi seorang sahabat tanya, ya Rasulullah,
magi palik nerko angka umak muliwang. Nabi menjawab, iya ko angka umak kuliwangi umuruna 60 na taong 70-80 ke atas. Tu mau po itu, mau po. Nanti apa ralu syukur? Maka dah mage na mau po mage na syukur, bapa ralu syukur. Nasaba ia lengi bonus, ia lengi hadiah poli kipu Allah Ta'ala. Jadi syukurlah dekidi itu matok yang kehadir ewan niwe yang sudah diberikan kelebihan umur oleh Allah. Tidak semua orang begitu pak. Sapa-sapa ni gari ko sengkang ya leng umur lebih yang banyak-banyak ye tahun lalu itu pak mulai bulan Oktober megala dek guru mati belum pensiun. Jadi biasa Tony wakka kalau di acara takziah teman-teman guru teman-teman guru pada sadiaki lelena guru makokoiwe kecuali saya. Apa ya guru tu ya labonga-bonge tapi yang jelas layas tahiruna sa'atan nasapola ta'ala. Siapapun mau tidak pernah memilih merek, mau tidak pernah memilih siapa, yang jelas nareko narate ajalange layas tahiruna sa'atan, tidak ada yang bisa menunda kematiannya walaupun hanya sesaat. Jadi inilah yang disampaikan oleh Allah kepada kita bapak dan saudara. Ayana tu nasabari nama pengajian Nabi ta. Maka dia Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayata kakabalal maut akke guna laloi masa hidupmu sebelum datangnya waktu matimu. Maka da aganna koro melo yakke gunang. Mumpung Allah masih meminjamkan umur, mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan, bapak dan ibu pada syukur kidih yang setiap saat, setiap lima waktu kita diberikan hidayah pamasih oleh Allah untuk senantiasa menggantungkan hati kita di masjid. Pak yetu ko ye ya maseki pa. Mak puji me matoni masih gi. Mak puji toni sampai jangge ko idi. Neko yang kelinga salawae. Yang pertama terucap adalah alhamdulillah. Iye mo paratemu pak waktu manggaribi puang. Itu yang terucap. Alhamdulillah. Kemudian pada saat kita dengarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, semakin bersyukur kita ya Allah ya Rab. Terima kasih banyak puang. Engkau masih mempertemukan aku dengan waktu ibadah yang akan menjadi gerbang jalan keselamatanku sampai di hadapan. Jadi pun masih mana ni pak? Tapi angka tu tu tahu seolah-olah siap bokorang yatinna sampai jangi. PG Haseng bapak ibu. Iya ko masalawa radio. Apalagi ko bani tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agan apa? Hui, asara sih. Hui, manggaribi sih. Jadi ya rawainna ya seolah-olah dia tidak rela menerima datangnya waktu ibadah padahal ia ku menuru agama ta napa goroki Nabi ta bersyukur ki di situ agana syukuruki Allah masih mempertemukan kita dengan ibadah. Mudah-mudahan dengan ibadah itu hadirin jamaah akan menjadi ibadah yang terakhir atau bukan. Artinya begini Bapak Ibu. Ia ro Andre guru ta Al-Allamah Kiai Haji Abdul Malik pak ya sering saya ikut dengan beliau si bawah Pak Haji Fajar karena kami dibina oleh beliau beberapa tahun di kantor pengurus besar As'adiyah. Jadi kadang kalau kita ke Polumas ke Pindrang guru tak tu dah iolo tu dah mundi nak si guru tak Pak Haji Sulaiman Pak Haji Fajar biasa kita pecuk mana kasih elau joka-joka. Ada kalimatnya guru tak begini Bapak Ibu. Maka dai iya ro narikko narateki waktu sampajang
paralluki aga, ada semacam kesyukuran yang tidak bisa kita ukur dengan apapun. Seolah-olah begitu dalam hati. Maka damagai pertama kutu syukuru nasabah irat tenamu pawatu sampajang. Kemudian yang kedua kata Andre Gurta, darari ki kupola tala. Maka dapegi ya sama darari. Puang. Nareko iya sampajangnya sampaja pak capura ki watakali kupuang. Tari mengalalu kakasih. Nareko iya ibadah kupuang, ibadah pak capura makasih walori idik puang. Aleka pasti runtuh kakasih ibadahku lino akhirat puang. Jadi makadaka yero esengi pasti runtuh ibadah tak pun kulino na akhirat makadai Andre Guru tak pakuhe. Yesengi pasti runtuh ibadah kulino neniak ku akhirat yang pertama. Na lekki pola tala atau tongang masagena nama barakka kulino walaupun dia itu sogi. Tapi na lekki pola tala atau tongang barakka nama sagena sekalipun tidak kaya. Karena kaya itu sebenarnya maka dan regurta ia tu aso girangi desa tu nyukro aki egana waramparang. Kaya kata beliau Andre Gurta kieh. Maka dero sing aso girangnya na diukur sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah dan sejauh mana rasa aga sanar ketenangan jiwa kita dalam merasakan nikmat itu. Ayah Andre Gurta ya Pak. Jadi yang namanya kaya itu nak desa tu nyikur pole ke gana waram perang. Tapi diukur sejauh mana kita menggunakan harta itu dan sejauh mana kita menikmati. Kak na mega je putai makanja otona mega otona makanja bulana maka de biasa tu anak pak kita mata baru itu. Artinya ide meminta menyamang monro ko bulana ide meminta menyamang na na tonangi otona. Tapi itu ko tudangi kimundir na stir otona tu na samanna bara api na tudangi. Terutama nareko tanggala acuai agan nama gatosi po makade macawe cicilan. Jadi samanna bara api na tudangi totona toto baruna contoh itu artinya guru tak kadang bercanda kadang bercanda tapi masuk akal yang disampaikan oleh beliau. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ayana tunas sabari Pak Ibu di kesempatan yang Allah berikan kepada kita ajak lalu tepas sia-sia. Yang kedua nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam renungan yang diberikan oleh Rasulullah wasihati kakabalal likasami ake guna lalu adisingan kesehatan angken aliki pola ta'ala riwat tunna depa napoleki lasa. Pertimbangannya begini Bapak dan Ibu. Yaitu komadisi kini pegok pak kasih wiangi maloga pak penaldingi. Tarasaka tu Pak. Kita sehat naik motor ke masjid. Setiap malam Rabu kita datang di sini untuk mendengarkan pengajian menyama pak penaldingi. Tapi coba agar enakan nak kiri mati. Mangilu pak mula kecil-kecil tak menre kutu tak. Nampak kilo menre motor rumah dari kememan. Jadi tidak ada kenyamanan dari rumah ke masjid masih sepak penatingi. Lalu sigi koma sigi ada riwayat tekanan darah. Nah karena tekanan Bapak Ibu nah tidak nyaman kita sujud lama-lama nama kere-kere mikomit telah di imangnya sujud. Gimana baca imangnya latunya bikana subhanallah rabbiyal alal wa bihamdi di panalo tokong mano ko noko ki munritu ye mage mage usengi ya biasa pigawi. Gimana na baca imangnya ole bolo katoni ma pedi itu ni ulun. Jadi ya naro na makka di nabi ta wasihatika kablali kasamik riwat tuna de panapoleki lasa aku guna memat toni tubuh tak makasih bela rupa Allah Ta'ala baik ibadah sunat maupun ibadah yang wajib. Ya apa tu ibadah wajib Bapak dan saudara tentu
bangsa na di itu atau melebih ki di nagaga tatangi. Yang sunat-sunat ini yang perlu juga kita tambah, Pak. Nasabah iya ko secara akalang atau mau bicara akalang, lima waktu ini kan pakai maja indreng. Andai kan mak kredit kewajiban yang harus kita bayar itu. Kewajiban. Pak mancaji bi pak calari seseta nareko de ni pigau. Mancaji pak calangi. Ya apa tu sunnah ipegau i lolonga ki pamase lolonga ki apalang de ni pegau de to na mancaji pak calang. Akan tetapi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akko ni tujunna yaitu sunnah-sunnah nasannabi ta mancaji sarota idi tawata. Salah satu contoh hadirin jamaah, salat berjamaah. Maka itu Nabi ta man sallal isya'i fi jama'atin na nigi-nigi pole ke umatku na ulle ni jagaiwi sampaja berjama' isana solat isa pak faka'anna ma sallal nisfil lail, pahala yang Allah berikan seolah-olah, jadi seolah-olah iyaku seolah-olah, seolah-olah maka daki lo'i pada-pada apalanna nareko mak tahajjuk ki sipuluhun ni solat isa berjamaah. Kemudian yang kedua, narampisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man shalla subuh fi jama'atin na nigi-nigi pole ki umatku nolle ni jagaiwi sampajang subunna berjamaah. Maka dia Nabi ta faka'anna ma shalla laila kullahu, seolah-olah, artinya seolah-olah lo'i pada-pada nareko mak tahajjuk ki satu malam penuh solat subuh berjamaah. Sekarang kita akan tengok dengan pemahaman mage nabitta naissa menarampe bapak ibu subuh mi dek memang kena melebih sampai jam berjamaah maghrib onangnya. Solat asar berjamaah tadi, kebetulan saya di sini juga solat asar tadi berjamaah. Dia memang kena melebih masa sampai jalur berjamaah. Jadi ini aku tanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa cuma dua? Mage nisami, mage nasubumi. Maka dia Nabi ta, hakikatnya di antara lima waktu, manakala kita sudah mampu menjaga dengan berjamaah, maka kitalah hamba Allah yang disinyalir oleh Rasulullah bahwa barang siapa yang mampu menjaga solat lima waktunya dengan berjamaah, seolah-olah ia telah memenuhi daratan dan lautan dengan ibadah. Kalau lima waktu, nasabah ia oleh sampai jam lima waktu masalah lebih mana? Yang kedua, iya ko isana si bawa sampai jam berjamaah subuh sudah rutin kita lakukan, yang tiga ini mudah. Malomo ni loroi, malomo ni manggaribi, malomo ni asara. Bahasanya di pak kantor, di kantor gabungan dinas macawi masih gagu. Ya di kota-kota ini, di kantor dan sekolah ini gagah. Tidak ada yang jauh dari masjid. Jadi aku sampai zaman isana na subunna na napa nanungang yang lain sudah mudah. Jadi ukuran nair. Yang kedua, yang ketiga nasa nabita, di antara lima waktu yang memang agak sulit bapak ibu, agak-agak berat sampai yang berjama isa. Tete negara iku mak berjamaah manggaribi ki ya ko tanda waktu pengajian. Ya ko lesu ni bolata nama derila de makutu ni nono mak berjamaah isya. Nah halangi ni Facebook. Nah halangi ni WA. Yang paling fatal ya ko mak golo i Argentina si bawa Portugal antara maghrib na isya. Oh megala de de nono mak berjamaah isya. Pak ya biasa Pak Cek dek. Waktu na Persija na PMS apa PSM. Ya hobi golok tu Pak. Jadi rawat TV olo na manggaribi na macule. Saya lupa tahun berapa itu.
kemudian berhenti sebelum Isya. Nah lo isi tembak kok dia usahler waktu dua sama Persija PSM itu tak kayak kok PSM pak si kampot tak jadi bani toko masih gak Allahu Akbar Allahu Akbar maka dakah malam pek mau waktu Isya mahatupi daripada tame golek dia nerita. Jadi ada di sini masase pak bergejolak ya antara jin apa antara setan dengan malaikat maka ada kak daripada tama goloi tapi leh sih kak pikiriki weh iya aja tu lima dawangnya iya aja tu lima dawangnya nena lo pikau ya setannya hai launo televisi latu kaku masigi ikama nih dena urati sampai jasuna mapa kerja masigi detona urati sampai jaka belia Isya gara-gara lo ima. Jadi luar biasa godaan bapak dan ibu. Ayana tu nasabar. Nah maka dia nabi ta salat Isya itu berjamaah Isya termasuk agak susah. Subuh lebih-lebih apalagi makoke waktu bosi-bosi. Oh. Moni nalaram na hapeta. Gilit pinro ni lo moto tapa polisi tangi pacapo-capo. Aja namuno. Bosi polo tadumu weni desi tono padahal engkau to kenapa mobil tidak dipakai turun neko to mate baja sangadi tabe syariarin tu to sogi na sengkap mate angka ke positif oto na ko kubur de gaga jadi pakai memannya to tano no makasih ya pak pakai ibu ibu jamaah iya kau subuh-subuh na bosi podangnya tanah etaji pasu itu ipake ma berjamaah pakai memang ibu pak ko mate ki ibu bemor na bapak ema tu manyamangi bi te semo bemem bemor benemon rina boleh kapa di sidrap maka daya tu iya tu ngana tu jaji pak ustaz kakasih kakakku pak jai ya robin ini lola di elinga motor oto Honda Jazz jadi angka na duina di panaganna jadi kadang pak ustaz gara-gara jai ke dia na lo matarawe kasih ya rodekur onro na pojin na kasih bini na lo na elinga oto Honda Jazz jadi nabu majai 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 alhamdulillah pure ramalang ekurace dek mani lokan ni koya tambah inga kak dek kunri lo wali inga dek ngajimu oto Honda Jazz akhirnya nali nolero kapang pengaruna erodek natin ro majai waktu na ramalang pak ustaz tapanakan na ilasa kakakku talumpula mi purana nalinga ngoto binena mate kakakku de to panaganna limampula matena kakakku malakai binena lakai bar munrinna maknya manyamengi bi otona tulima kacamata bolo bapa lari tohon dajis jadi tabe pak mati amma kina malolo pak tasangam mai mega tu poji jandai makokoi apalagi ko gangkasiku ipotona aja nah mega kalolo pojiwi jadi makanya bapak ibu mumpung Allah masih memberikan kesempatan Allah masih meminjamkan umur dan Allah subhanahu wa ta'ala masih meminjamkan harta akke gunannya itu waram perata makasih yang insya Allah harta kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala renungan selanjutnya pak pure nabi tak riolo ditegur langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah menegur Allah menegur dalam bentuk diingatkan padahal ya kalau ipikiriki na nabi tak jai malade tuli maleki pelajaran di pasal na amatengi tapi Allah subhanahu wa ta'ala langsung memberikan peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Luqman 34 maka dai pola ta'ala bismillahirrahmanirrahim Al-Anbiya 34 pak maka dai pola ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa ma ja'alna li basyari min qablikal khuld apa in mitta fahumul khalidun Muhammad pahamilah
bahwa de gaga sewa sewa upancaji kolebok netana ewe melo tuo maknanunga semua akan ada masa akhirnya. Bahkan iko Muhammad nareko naratte waktu isi kadawangi nai nampak ko masuk mita tajang, maka roh dan jasadmu juga akan aku pisahkan. Kenapa? Oleh karena kullu nafsin zaikatul maut. Tungke-tungke mak kenyawai pasti mati manangnya. Bapak dan ibu, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita dengan tiga pemahaman. Yang pertama, maka dan regurutta benengedek nana mati tawe mak lisik naya eh. Andaikan manusia sudah tidak meninggal dunia, nasabah pakasivianna karena ibadahnya, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekna namate bapak dan ibu. Maka damage, jangankan solat fardunya Rasulullah, tahajud nabawa nabi tak bapak dan ibu sampai boro bitina pegau eh. Pekau carana dek naboro biti pak. Pada zaman Rasulullah kan dek gagah lampu, dek gagah HP, dek gagah televisi. Jadi pada saat itu dalam sejarah kehidupan Rasulullah, kadang Nabi bangun paling lambat jam 10 malam. Jadi tak melek matin roh. Jadi tabilan nih pak, moto Nabi tak ko jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Kadang menjelang subuh pak, napa aja Nabi tak taruhlah jam 4 subuh Nabi berhenti salat, berarti tiap malam Rasulullah tahajud 6 jam. Anda japa sampai-sampai dalam sejarah ibaca Aisyah prihatin ya Rasulullah, kenapa kita terlalu memaksa diri beribadah na boron ibitita tu isurun Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, apakah saya tidak bersyukur kepada Allah? Dosaku diampuni mulai yang kecil dari yang sampai yang besar, maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku, makanya aku semakin mendekatkan diri kepada Allah sebagai tanda syukurku dan bukti penghambaan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud pak. Ya apa tu ini? Ya apa tu mak tahajud? Kalau mendaftar polisi anak tak? Cocok mak kuasing? Ya apa tu mak tahajud? Ya ko lo mendaftar PNS? Atau lo mendaftar pangkat bapak? Nagesok mak tahajud? Oh pokoknya tak 10 dorakan na wani-wani gangka 20 sekali na diterima anak na mencaji polisi. Pajak mak tahajud. Padahal tahajud itu bukan artinya, memang Allah Nabi mengatakan begini bahwa bangunlah kalian di sepertiga malam untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap malam di seperdua sepertiga malam nonai puala Ta'ala di langit dunia. Ya walhawalam dek tu pagaga uruntukan. Yang mana itu yang dimaksud dengan langit dunia? Apakah yang kita lihat di atas atau yang itu yang belum saya dapatkan penjelasannya. Tapi makanya Nabi tak setiap malam di seperdua sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Makanya nonno menunggu doa dari setiap hambanya. Ya kuangka mak darar yang keteri pengoloi apa yang diinginkan kepada Allah. Allah udu'un ni astajib lakum, Allah illauka walikku, doa kita semuanya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di situ pak, tapi aja nang kepakata tak tahu mata hacu minimal kita dua rakaat, minimal dua rakaat pak. Ya mako mata kula de macam saya setelah dari Palu, aduh uang kalinga sama salawat ridho, tapi aduh na tenre ni setan na tenre toni takko bayangkan pak, dua satu hari dua malam naik mobil baru tiba, jadi memang perjalanan yang melelahkan. Latuk ni boleh seluruhnya kau itu berapa malam, tiga malam tidak tahajud, aduh samanna sedding agar perasaan ya Allah ya Rabb Adam pengekak kurtalumpun ni kasih puang ya pak. Ini di siapa ni dia tamat tahajud tu. Alhamdulillah wani-wani mu. Berarti hidayah itu pak. Pak Mas.
Kemudian yang kedua, lisena royak denre bendengnya dek na nama tetau nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara ampe madecenna dek na nama tetau Nabi. Kenapa Bapak Ibu? Jangankan kita, jangankan sahabatnya, musuh orang kafir saja Bapak dan Ibu macai narekuangka makadewi Nabi tauja marah. Jangan kau bilangi Muhammad tauja orang jahat, orang jelek. Jangan, ia macai. Saya benci Muhammad bukan karena pribadinya. Ia mau cecah Muhammad nasaba angka si agama na TV si dipuang. Sedangkan dia terlalu ratu anak pulau na puat taigal tu kau beri nak baik na dia mursu kie tu lima perdi mana mopi. Apalagi Muhammad si dimi puan na TV Allah la ilaha illallah. Ia ron rececah Muhammad. Tapi aja lalu nangka makadir Muhammad majak sipak macai katu orang Quraisy, orang kafir sendiri Bapak dan Ibu mengakui Nabi orang yang paling bagus sifatnya. Nabi nengedek nana mati tahu ya Nabi lah yang salah satunya yang tidak meninggal. Yang ketiga lisekne ora ayak den denasan regrutta benengedek nana mati tahu ya nasabak urek kada makanjakna. Niscaya Rasulullah tidak akan mati, tidak akan meninggal. Nasabak tidak ada ucapan Nabi yang sia-sia, tidak ada perbuatan gerak-gerik badan Nabi yang sia-sia. Semua menjadi pelajaran, semua menjadi berkah bagi kita umatnya. Makanya hadis itu Bapak dan Ibu, seluruh perbuatan, ucapan, bahkan tidurnya Nabi, itulah hadis yang kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tumalan kesimpulan bahwa hidup yang kita jalani Bapak dan Ibu, kita sudah berada di tanggal 3 2023 pada malam Rabu malam hari ini. Allah memberikan penambahan umur, syukurilah itu dengan cara dekatkan diri kepada Allah. Yang kedua hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bertambahnya umur kita berarti semakin dekatnya perjalanan kita sampai ke garis finish. Maka introspeksi diri, kebaikan apa yang telah kita lakukan hari ini untuk hari esok kita, di dunia ini untuk akhirat kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Oleh karena setelah hari ini akan datang hari esok, setelah kehidupan akan ada yang namanya kematian, dan kematian itu akan kita berada menunggu proses selanjutnya di dalam kubur. Nah yarilalana kubur Bapak dan Ibu, memang sudah ada nikmat dan siksa yang Allah siapkan di dalamnya, dan Allah akan memberikan nikmat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendapatkan ampunan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya setelah dunia ini kiamat, kita akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang tempat kita disiapkan kanan atau kiri, surga atau neraka. Tentu kita berharap semoga kita mendapat ampunan dari Allah dan hidayahnya agar kita semuanya masuk ke dalam surga Jannatul Naim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.